warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa rahim ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ashur wa hafaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, para pengurus pondok pesantren Usuluddin Hadratul Watan Ubung, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Gitulah kematian nggih. Kita ndak tahu Nabi tegawik lemaru, kita ndak tahu. Sehingga menurut keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat maut itu masuk li awak 40 hari sudah teman mati. Wahtama li awak dalam bentuk cahaya. Begitu detiknya kita akan dicabut nyawa, maka keluar malaikat maut niki. Ya, untuk mencabut nyawa siapapun makhluk Allah yang bernyawa. Oleh karena itu, karena kematian itu datang tiba-tiba, di masa berwasiat baru niki beliau ini apa ya Arun nggih. Ya, tapi perlu kita bercerita adik sak wikan nggih. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di awal-awal pengajian kita Nahdlatul Watan sudah terbiasa dengan membaca Fatihah-Fatihah. Fatihah niki ada dua klasifikasinya. Ada Fatihah berupa hadiah, ada Fatihah untuk doa. Nah, Fatihah untuk hadiah ini adalah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka kita bilang Al-Fatihah. Adapun untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekarang, misalnya arah keluarga untuk berangkat haji, kita doakan sembah Tuhan teniki mudah-mudahan sehat selamat dalam perjalanan, kita bilang di sirril Fatihah. Nah, itu untuk kadu sirril itu nggih. Jadi katakanlah sirrul Fatihah, kita baca Fatihah untuk kebutuhan yang sekarang, kebutuhan dunia. Nah, adapun untuk hadiah kepada nabi, pada orang tua, pada guru, pada para pejuang, kita bilang Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nah, untuk kebutuhan sekarang, untuk kebutuhan doa, kebutuhan dunia, kita bilang di sirril Fatihah. Nah, enggak usah kelecok-kelecok, selabuk kita sirril Fatihah. Okay? Nah, enggak begitu. Okay? Pernah Nabi sirril Fatihah, sahabat enggak. Yeah. Jadi sirrun atau barokah itu kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekarang. Harapan-harapan doa. Nah, termasuk mungkin kita berdoa mudah-mudahan pembangunan asrama pondok pesantren kita lancar, subur, makmur, santri-santri kita jadi anak salim, soleh, jadi pejuang agama nusa bangsa bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Bapak Ibu sekalian, para sambiang si al-mukarram baru niki mangkin te ngorban. Ya, jadi ihram orang yang tidak haji, arah nggih, arah ihram kita sedang dah haji. Ya. Ihram orang yang tidak haji adalah orang-orang yang mau berkorban. Demen tebeli hewan korban, kita enggak akan ngorban, makruh tebesabun, besampu, pelengkungku. Makruh kita. Sehingga ihram orang berkorban adalah begitu dia pulang dari membeli hewan korban, langsung menahan diri dari berharum-haruman seperti orang yang berhaji di Mekah. Ya, ada yang pelungguh nemangkin beli bembe, angkat telatang beli bembe sekedik. Ya, kiri-kiri tujuh lo tengorban, baru beli sampi bembe. Ini ngonek lalu sebulan ni beli lawan kawan dari pesabun. Kawan dia bersikat brodol, kawan dia bersampo, dia terkawa.
Nah, itulah ihram orang yang tidak berhaji. Siapa yang ihram? Orang-orang yang hendak akan menyembelih hewan korban. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan arah pengumuman oleh pemerintah bahwa kambing-kambing, sapi-sapi sehat, ampuk tak mau korban gih. Juga manggi, masya Allah masih. Kajikan lockdown, makin nusa sapi-sapi niki. Dan tebing sugun, kalau nanti cara bermasker doang gih. Nah, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita di NW niki banyak sekali hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia. Termasuk lamun sriyu itu tanda tangan Bapak Maulana Syekh nggih. Tanda tangan Bapak Maulana Syekh itu arak dibawa nu angka 2 4 6 8. Pada sriyu ini, Bu. Tanda tangan Maulana Syekh di bawahnya ada angka 2 4 6 8. Ya. Itu adalah rahasia karomah Maulana Syekh. Ya. Yang hanya diketahui oleh orang yang pernah ngaji di Maulana Syekh tentu. Iya. Makna kalimat itu adalah angka 2 itu huruf ba itu. Huruf ba. Angka 4 itu huruf dal. Iya. Angka 6 itu huruf wau. Kemudian angka 8 itu huruf ha. Iya. Sehingga lamun terbaca baduhun atau badwahun. Baduhun atau badwahun. Ya. Menurut Maulana Syekh itu artinya adalah yadribullahu bidutfin. Allah setiap Allah akan mengetuk hati setiap orang yang pernah melihat Maulana Syekh, melihat tanda tangan Maulana Syekh, melihat foto Maulana Syekh akan terketuk harinya untuk jadi warga NW. Ya, minimal jadi pencinta. Minimal. Jadi pencinta. Nah, jadi limpu tekadu angka ini di tanda tangan kita. Ya, karena kita bukan orang karomah. Bukan wali. Nah, Maulana Syekh karena beliau banyak keistimewaan, jadi ada tanda-tanda di bawah itu. 2 4 6 8. Yadribullahu bilutfin. Allah mengetuk hati orang-orang yang pernah melihat Maulana Syekh, melihat tanda tangan Maulana Syekh, pernah melihat foto Maulana Syekh, minimal jadi cinta pada Bapak Maulana Syekh. Ya. Dan alhamdulillah kita jadi murid Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan kelak kita akan bersama beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin adalah awal tahun pelajaran. Tentu anak-anak kita yang mau kuliah, mau sekolah lanjutan, perlu untuk istiharah oleh orang tua. Ya, perlu untuk istiharah kemana kita akan sekolahkan anak kita. Di samping kita musyawarah dengan anak yang bersangkutan, juga kita istiharah. Karena istiharah ini fungsinya adalah untuk meneropong napi akan terjadi di ujung pendidikan. Boleh jadi jurusan saat ditekangguk si batur, di sana Allah menitipkan nasib bagus untuk kita. Yang perlu istiharah. Nah, kami tentu di mahat sangat mengutamakan itu, istiharah. Ya. Meskipun sekali waktu istiharah tu misalnya lain mimpi tu ke malam, Ustaz. Istiharah tu lain mimpi tu. Mimpi paling si acong laun kan. Ha? Kempit nenek kat mimpi tu kan. Jadi bukan itu buah istiharah sebetulnya. Mungkin pada malam pertama kita tidak konsentrasi istiharah. Pujuh mimpi paling si meo. Lagi istiharah. Buah istiharah itu bahasa guru kita adalah bila kecondongan hati ke suatu pilihan, itulah yang terbaik. Ya, memang pernah dulu Tuan Guru Anas Hasyri, ya, munajah istiarah otomatis. Mungkin beliau sampun diajarkan dulu di mahat. Ya, Ustaz, sampun diajarkan Ustaz. Istiarah otomatis sekarang. Istiarah itu luar biasa, Ibu. Ya, langsung kita tahu apa ujung dari persoalan yang kita akan hadapi. Ya, lagu cara agak beda sedikit dengan istiharah yang umumnya kita pakai. Cara meraniki. Ya.
sembahyang istikhara dua rakaat nggih. Usolli sunnatal istikhara rakaataini lillahi taala. Allahu akbar, baca kabirong, baca Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun ayat pertama. Terus ruku tasbihnya kita baca 7 kali. Ya, subhana rabbiyal azimi bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Allahu akbar, sujud baca 7 kali tasbih sujud. Duduk antara dua sujud. Sujud lagi baca tasbihnya 7 kali. Terus duduk rakaat kedua, baca Fatihah, qul huwallahu ahad, ruku tasbihnya 7, itidal sujud 7 tasbihnya dan seterusnya. Nah, demen tuah tahiyat, demen tokol tahiyat maraniki, ya. Baca tahiyat biasa. Ya. Allahumma ka sabbi innaka hamidum majid misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus kita wirid. Jadi wirid kita adalah ya istighfar 7 kali. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saat kedua syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 7 kali. Terus selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 7 kali. Terus Fatihah, bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin amin 7 kali. Ayat kursi, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum sampai huwal aliyul azim 7 kali. Terus terakhir baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Nah, selama tebu wirid niki ndek kanggo berubah naen. Ndak berubah, ndak boleh berubah. Andi naen teniki inna naen celengkit marak niki sampai tutup wirid ndak boleh berubah. Ya. Nah, ndak boleh berubah. Setelah habis wirid itu ampun baca Quran satu ruku. Belum bahasa ubung sa'in. Sa'in deh. Seumum. Nah, arak kena setengkak, arak kena seumum, arak kena seain. Yang benar satu ruku aran. Ain itu dibaca ruku, ya, satu ruku. Ya, satu ruku satu paragraf. Baca Quran satu ruku sampai mbewah. Ya. Adin oleh wa minan nas, ya. Nah, ya, kan. Anggih. Tiba-tiba gontek-gontek bangun. Baca Quran satu ain, satu ruku. Ya. Hah? Boleh kita hafal, boleh kita hafal. Andain oleh wa minan nas sampai ya yuhanna sutaku rabb. Nah, sampai lakum tatakun sudah selesai. Nah, tutup Quran. Nah, sekarang kita akan temukan hasil istikharah. Nah, jitu teluk niki nggih. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Misal Ustaz. Hari ini nggih. Nah. Hayal mari Ustaz. Fatimah ya. Ya Allah, bahasa Ustaz. Apabila perjodohan saya bagus dengan Fatimah, tunjukkanlah dalam Quran ini ya Allah. Tapi kalau perjodohan saya dengan Fatimah tidak bagus, tunjukkan juga di sini ya Allah. Ya Ustaz. Kanan 2, 3, 4, 5, 6, 7
Awal pun majak di sini. Awal pun rajinnya ada di atas. Ini adalah nama-nama orang saleh, nama orang baik, majus. Lama kenal. Walahum azabun alim, misal fina di jahanam, misal hasil berarti dia bagus Ustaz. Nah itu, itulah yang sering dipakai oleh para masyaih ketika ada sesuatu yang bersifat mendadak. Misalnya besok mau diputuskan oleh umuna, maka dipanggil para juru istihara, istihara besok pagi-pagi datang bawa hasil. Nah jadi namun ngonek ya misal sampai seminggu dua minggu jaraknya ini bisa berdoa banyak. Nah ketika spontan marak niki terkadang ditolak tiram kan silap tangenang ya kan, dipanggil tengah malam, kapan kita mau tidur ya, gelisah, istiharah langsung besok pagi langsung disampaikan hasilnya ke Umi, ke Maulana Syekh misalnya ya. Nah pokoknya pokok malam ini hasilnya adalah lembar yang bersangkutan. Besok tersebut di lembar di baris nomor 7 itulah hasilnya. Tidak dikaitkan dengan baris nomor 6 atau baris nomor 8. Ya. Nah oleh, okay. Ada yang kena bismillah doang hasil itu misal. Bismillah doang. Itulah hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, jadi isi haran ini dulu kita diijazahkan oleh Abah Anas dulu. Anggota Anas Asyari. Nah, sehingga ya kita pakai aranja macam-macam kebutuhan. Tersaskan? Tidak boleh. Ngamalkan silahkan. Tiang tidak boleh ngejazahkan. Cuman pelunggu boleh amalkan. Ya, boleh amalkan. Ya, ya, cuman boleh ngejazahkan. Nah itu, aran istiharah otomatis saran. Ya, boleh kita laksanakan kenjelu boleh. Yang penting jangan setelah asar, jangan setelah subuh, jangan sedang istiwa. Ya, setelah zuhur boleh, waktu duha boleh. Ya, itu kita kerjakan dan istiharah otomatis niki. Nah, paham bicara niki? Paham niki? Ah, ulang niki, ulang kira sekali. Ya, misal mungkin Ustaz Jelani yang beli tanah tuh li Lombok Utara bisa. Nah, nggih. Apapun sudah. Nah, salat istikharah. Nanti niat usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi taala. Allahu akbar. Kabirah Al-Fatihah. Qul kafirun. Ruku tasbihnya 7 kali. Sujud 7 kali. Mari rakaat kedua Nabi dibaca Fatihah kaca kul Allahu ahad. Tasbih ruku 7 kali, tasbih sujud masing-masing 7 kali. Kemudian duduk tahiyat akhir. Biar pun nyaman wasilah. Andi maranikin taninan inan nain dek maraniki. Andi melekuk silahkan. Bisa nyaman. Karena kita akan lama, kurang lebih sampai 15 menit mungkin kita akan berwirid. Ya, melis. Nah, dan minta salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan daftar wirid di dekatnya, Quran di dekatnya. Mare demi salam-salam di daftar wirid lalu lampak batal harus tulang. Siapkan Quran di dekatnya juga, Quran yang tidak berarti, Quran satu len yang bukan terjemah. Oke, okay. Nah, terus baca wirid. Pertama baca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Berapa kali? 7 kali. Terus syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 7 kali. Terus selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak boleh disambung dolin dengan amin. Karena amin bukan Fatihah. Waladdallin, teduk dulu. Amin.
Terus ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa huwal 'aliyyul 'azhim. 7 kali. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Buka Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Satu ayat. Shadaqallahul azim. Niat. Ya Allah, kalau membeli tanah kebun searak itu di Lombok Utara, bagus untuk diri saya, keluarga saya, dunia akhirat saya, tunjukkan dalam kitab ini ya Allah. Tapi kalau membeli tanah kebun di Lombok Utara, tidak bagus untuk diri saya, keluarga saya, dunia akhirat saya, tunjukkan di sini ya Allah. Karena ya Allah, tunjukkan yang terbaik, tunjukkan yang terbaik, tunjukkan yang terbaik. Terus terbuka ojok kanan 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Nabi unin hadis niki. Allahu liman arada bihi sa'adat sidqul hadisi wa sidqul ba'si wa i'fa'us sa'il. Jadi Allah berkehendak memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang jujur dalam berkata-kata. Insyaallah bagus Ustaz. Lamun kenal haru tawa marut misalnya nak di solah nah. Ya. Ada kena iblis unin. Ada di solah wah. Jahanam berembe-rembe kemanis unin dengan lamun de solah lini ki dak usah ya boleh nggih tiang alhamdulillah di semua ya saya cerita sedikit nggih saya cerita sedikit ada tiang bodoh kakak ya milih lalu ajok Saudi. Ulin berbadak ojok bali jelu Selasa, yang berangkat jelu Kemis. Terus keluarga gabung kan, yang berbalak wah kedung serah ongkos. Ini berbad, ini bukan gabung wah. Nah di tengah-tengah keluarga gabung tak berani memberikan ya atau tidak, dia berani yang cepat-cepat masuk ke kamar. Lagi cepat ambil air dulu masuk kamar coba istiharah. Nah, ingat waktu itu jam 9 pagi. Nah, ternyata hasil isyarahnya itu azabun alim. Azabun alim hasil. Betul lah. Nah, langsung tiang panggil kakak yang bersangkutan. Kakak wah isyarah hang situ. Di imsolah lalu ojok Saudi. Nah, di imsolah ojok Saudi. Mau nangis terus kan? Nangis. Dan dia malu. Karena ada arak batur kencan dua orang. Kakin dulu jarin, wah sepakat loh. Nah, akhir nuan terkena isi dengan tawak tiang, nane dengah yuni nadi eh. Di masa kurian umurnya luah sekolah niya, yuni terkena dengah yuni nadi eh. Nah betul. Begitu datang hari Kemis, telpon tok tek tok, tetap yang bertahan tak ngasih. Pokoknya dia lalu. Akhir, mau menuju hari tuan. Ya, nyerang ke lalu beratong doa. Ndik ka pai lalu ik beratong doa. Au arek tas. Dedek jawab tanya apa? Betul. Lalu beratong jok bil. Nah. Setelah 2 hari berangkat temannya, nil pun oleh Jakarta sagaja niki. Naham, kita tertipu. Kita tertipu kakak one kan. Ternyata piti salangan tadi nak dinarak terdaftar ini. Perusahaan. Nah, kan kelayutan kan?
Nah, itulah sebabnya dalam kondisi tertentu memang harus kita punya senjata yang ya cepat kita pakai ya secara tak 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 tak. Sehingga lamoti impi anti di tengi impi di tini tiram kemalus dalam seberangan. Ah itu ya, ya tegadu. Ya tegadu. Mudah-mudahan silakan perlu gua amalkan ya, tiang tidak boleh mengiyasakan tapi bahasa ustaz boleh diajarkan pada siapapun. Ya, ini adalah ilmu Maulana Syekh. Ya, ilmu Maulana Syekh. Ah itu. Nah, lagu dengan syarat harus yakin li wali. Nah itu. Harus kita yakin bahwa wali itu ada. Maulana Syekh itu seorang waliullah. Harus yakin itu. Ya. Nah itu. Malah arah istiharah lebih singkat lagi. Itu bukan ukuran malam itu, ukuran menit. Ya. Andai tetap tenak aja tutu isi keluarga. Lalu untuk kadek misal. Lah kajok makam mana ini? Milun teh. Ulin bare-bare di tua di narak hujan angin kan. Tiba-tiba kita diajak ke makam misalnya. Maka tersuruh terbaca doa singkat. Unin doa niki. Allahumma khirli wakhtarli wala takilni alakhtiari. Ya terbaca niki. Kemana condong perasaan kita, itulah terbaik. Tekican, tercondong isi nenek dengan berkat doa itu. Kalau condong mengatakan ndak, ndak yang keluar. Ya. Nah, sehingga kalau kita bertindak tanpa istiharah, meskipun itu perbuatan bang ini nyesel laun. Nyesel kesak milu din ban belah. Tangkap si polisi. Sim di nara mendorong otomatik. Nah, itu jok makam padahal lagu perhitungan kita tidak bagus, kita bertemu dengan persoalan. Ya ampun disuruh berdoa. Nabi doa ada. Allahumma khirli wakhtarli wala takilni alakhtiari. Ya. Ya Allah, pilihkanlah untukku dan berikanlah aku pilihan. Janganlah engkau membebaniku atas pilihanku ini. Jangan sampai kita berbeban dengan pilihan itu. Termasuk berbeban taramun datang-datang mas bagi melabat. Hah? Menokan bisninya tangkap si polisi, motor dongol tak boleh angkut manusia ini. Untuk pentun terus. Mano? Tepi-tepi-te laun takilan bahasa isi utak. Nah, ada saja persoalan. Nah, itu. Ya, Pak. Mas luar biasa nih, Ami. Masya Allah, luar biasa si tegas si Pak Maulana Syekh. Ya. Ya. Ya, boleh. Boleh. Ya. Ya. Doa. Ya Allahumma khirli kha ra lam ya khirli. Ya. Wakhtarli. Wau alif kha ta ra. Lam ya wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli wala takilni. Wala takilni. Ta kaf lam nun ya wala takilni ala ikhtiyari, ala ikhtiyari, ya ala ikhtiyari, ala ikhtiyari. Nah itu sudah bilin condong ngangen ya ndik sa lek bong 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 no kena tekan tahu ramu bong bong tiba-tiba tiba-tiba benar. Nah jadi ya adik sak molah dalam situasi apapun. Memang situasi normal jadi istiharah seni wah biasa. Mbak yang normal. Ya, ada yang kerja seminggu misal, ya bisa istiharah biasa. Gua merasa baru mulai baru. Ha, mun dianti himpi di sini tirem. Nah, pakai jalur yang lebih cepat. Ya. Nah. Iya, ran istiharah, ran istiharah otomatis kemarin nggih. Nabi saran istiharah otomatis ya.
terbaca hadis kan nggih sampean sebelum ada asar sekarang nggih. Paham di bunggi? Lawan coba praktek yang di balik lawan. Lo inakan, saat iman mulai lepas daftar wirid di dekatnya, ukurannya dekat berjangkauan, jadi sampai kerangkatan, tongkel waktu mengambil Quran atau Nabi. Ya, lepas di dekatnya, ya, ada yang siap, ya, atau simulasi dulu, saat iman mulai simulasi dulu, ya. Dan satu persoalan satu kali disiarkan, ya. Satu persoalan satu kali diistiarahkan. Kecuali ada situasi yang berbeda. Nah, misal para one ustaz ndak cocok merarik kanca Fatimah. Nah, berubah keadaan. Wan haji Fatimah niki. One ziarah di manuli haji. Makin hajirin hajah wah. Nah, berubah situasi aran. Berubah situasi. Atau one sandi iman sandi cocok waktu sak diiman bis edahan ada nukalu edahan makin habis edahan berubah situasi ya, ya. Nah itulah diisyarahkan kalau sudah berubah situasi. Kalau pertama di insolah, dua di insolah, telu di adik ndek ustaz salinan kita ustaz Aisyah kita ustaz dari Fatimah ya ya andin kan andin. Apa? Iya. Iya, oh iya boleh nggih. Nggih, iya. Mungkin langan teh nika sak disiarahan ibu. Langan sak bedapar nika. Iya, karena mungkin kan duit sak jadi julu mumrohang burung tuh berangkat. Iya, jadi yang diasarkan adalah jalan kita itu, ya. Jalan nggih. Nah, kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli salatan salata muwadda'in, salata man la yazunnu annahu yarji'u ilaiha abadan." Rawahu Dailami. Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita hendak salat, maka tanamkanlah dalam perasaan kita itu seolah-olah itu adalah sholat yang terakhir tegawi. Ya, adik muniangan te, ya Allah, terakhir ke sembahyang ni, ampuk kia mati, ampuk kia, pokoknya apa kita temukan, ya, seolah-olah itulah sholat yang terakhir. Ya, berbicara tapuk nini bisa menghadirkan perasaan seperti itu, ya, sandik teman sembahyang istighfar dulu, baca istighfar dulu. Biaran sikepar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya terbaca dulu sambil kita menghadirkan perasaan, ya. Ya Allah, inilah salat terakhir yang aku kerjakan. Ya. Nah. Tenunas adik sak sempurna kenan. Sempurna sik tegawe sembahyang sampai ke salam. Nggih. Nah, lebih-lebih Bapak Ibu sekalian, kita harus memasang atribut-atribut sembahyang. Ada atribut sembahyang. Sambil, ya. Saat pertama, lamun beri cincin, pasang cincin, lamun sembahyang. Sunat menggunakan cincin waktu sholat. Kemudian saat kedua, bagi laki-laki, sunat mengalungkan kain di leher. Ya, mengalungkan kain. Malah Rasulullah menjelaskan, walau hablan. Meskipun berbentuk tali rapia, meskipun tali terpasang, Ali. Laki-laki sunnah memasang kalung di
di leher. Ya. Walau hablan, meskipun tali. Tadi benar, tadi rapia ukuran. Ya, atau di kedebong. Itu sunat itu. Ya. Langsung demo ya angin pada kedebong nih. Nah, pakai sorban atau apa. Ya. Marah para masyayikh kita diijazahkan oleh para ulama di salatiyah itu. Kemudian atribut selanjutnya adalah ya, sugi, siwak. Siwak. Berdoain siwak ibu-ibu? Berdoain deh. Kayu, mayu Mekah. Ya. Nah, itu siwak itu. Saya enggak ya tunah niki. Siwak niki kelebihannya insyaallah samping tetowak betah gigi ente, pageran ente samping tetowak. Ya. Sak kedua jelap sugul nyawen tetembot. Ya. Jelap sugul nyawen tetembot. Saya enggak nyawen niki sakit tempat nyawan tiniki basan keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu ketuan Nabi Musa alaihi salam berempih sakit tempat nyawan ni Musa untuk kita kan marak sakit bimbe sak teluki irup irup marak sakit bimbe sak teluki irup irup. Nah, orang yang istiqomah menggunakan siwak ketika akan beribadah, sebelum berwudu, setelah berwudu, ketika akan baca Quran, ketika akan sholat, setelah makan, sebelum makan, pembesar waktu-waktu ya kita sempat menggunakan siwak, maka Allah akan mudahkan nyawa kita keluar. Oke? Okay? Itu atribut sholat itu. Ya. Kemudian entah, lamun sembahyang gadu siwak, dua rakaat kita sholat menggunakan siwak lebih baik daripada sembahyang 35 kali salam 70 rekaat. Ane kawan sembahyang sunat terundas dua kali salam ditekawe. Ya. Nah, karena kita karakter kita kebanyakan ipuh teluk sembahyang sunat, maka carilah fadilah salat sunat dengan cara bersiwak. Kalau tidak ada siwak, boleh kita menggunakan ujung kain. Enggak, kosok dua ini tiga. Dua ini tiga. Lihat kosok kelapa, londok tinggi gini. Lihat kosok kelapa, londok tinggi gini. Ya, cukup yang dua ini saja. Nah, kelebihannya sama dengan pahala siwak itu yang dua ini. Karena sebagian kita, wah, dek, tahu yang ustaz ini, ngengkuk kuning. Nasing siwak itu bilang kita terbiasa foto ni, dia dah biasa lah. Dia melepas siwak terkira pun si teres. Wannya apa kan teluk onekmu orang teluk. Nah, dia main terwuduk terbiasa menol terbiasa. Kadang-kadang biasa kan. Nah, dia dah biasa jadi terkira pun si teres susah sadis. Besiwak kuni, kongko si meong, kongko si pegang. Ya, dengan orang tempat di foto niki, ya. Nah itu, jadi tunah nanti, tunah pahala itu. Itu atribut, atribut sholat namanya. Kemudian hindari sesuatu yang melalaikan dalam sholat. Hindari sholat di tempat yang akan melalaikan kita dalam sholat. Nah ini semakin musim gabah. Dendek kesemayan di dekat karung gabah ibu. Iya membaca lah untuk. Iya, pupuk urea, produk Kalimantan. Tidak pakai gancu. Berat bersih 50 kg. Ya, ya mutu baca laun, ya. Nah itu. Jadi itu atribut salat namanya. Siapkan semuanya, ya. Kemudian lamun tamame siapkan minyak wangi. Atribut adalah ini. Semua atribut-atribut niki adalah mendekatkan kita pada perasaan bahwa kita akan mati setelah kita salat. Ya. Nah, kalau kita tidak menyiapkan atribut-atributnya biasa jaring kan? Ya, itu. Kemudian kita bapak-bapak, ya, kereng-kereng cek ketopong, tenggi, cek ketopong sah. Nah, orang usah cek ketopong. Sang, darak bangkin teres, bangkin kelikit di selak ketopong teniki. Ya, separuh dengan mereka anak-anak pondok demi lalu ruah zikir duduk jajah di ketopong ini. Eh, selapuk kerupuk jauh. Ya, demi lepas ketopong keribung si teres ketopong niki.
Ampun terjeluk terus. Mati teres dalam selak topo niki. Mati ke teres itu. Ya. Nah itu dia cek, berkala dicek. Siapa tahu ada daun apa hewan-hewan yang kecil-kecil niki. Itu yang menyebabkan sholat kita tidak sah. Nih. Nah, jadi apabila kita sholat, maka tanamkan dalam perasaan kita, itulah sholat terakhir kita akan kerjakan, terus Allah akan mencabut nyawa kita. Okay? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, apabila engkau akan makan, sementara engkau sedang menggunakan sepatu atau sendal, maka bukalah sendalmu, bukalah sepatumu. Adin, geduk, sabuk, peket, buka sabuk. Ada kudu pakaian sekolah ngemet buka ya. Ya cara ente adab makan. Soalnya adab salat. Setelah ini adab makan. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin sampun iki yang dapat yang sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Silakan tunggu amalkan, coba istiharah yang tadi nggih. Ya, bareng-bareng berbagi ilmu terima oleh para masyayikh. Datang oleh Bapak Maulana Syekh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.